Oke, hari ini aku mau bikin cetak ulang ya. Kami dicetak sekarang. Langsung saja kita eksekusi ya. Kita pakai ulang cetak yang bro. Kita cari dulu. Kalau ada cara yang susah, apa yang mudah? Ya itu sih, cari ya prinsipnya ya. Nah, jadi kita mau kesulit pak jalan ya. Kalau ada cara yang sulit, kenapa kita lakukan? Ya, cara yang kita mulai. Kita mulai. Kita mulai. Apa ya? Kita tuang saja dulu ya. Ada pertanyaan kenapa di tempat putih? Kalau di asalnya di tempat itu, pas mulai keluar. Dari mana? Dari mana duitnya? Apa yang mungkin buat? Jangan mereka. Ketika seseorang sedang berbuat kebaikan, kita belum tentu dia akhirnya jadi baik. Jangan sampai jadi jahat aja. Jangan nggak berekspresi. Oke. Mas mau bilang, saya mau bikin kue ini. Marah. Bukan marah, nggak sehat, bahlul. Selanjutnya adalah oke, kita lakukan penyilangan tahap 2 ya bre. Bre, gimana kata bre? Kurang encer kan? Kurang encer kan? Mungkin ada yang bertanya kenapa gak langsung dari tadi aja ya.
berjalan. Oh ya, pantesan sebetulnya kamu ini pada diikatnya dan gak tarik kawatnya. Gak pengen jadi tahu. Kita berdoa aja semoga tidak bergeser ya, karena memang tidak ada kenakannya gitu. Ini kita biar dulu sedikit-sedikit aja karena ini mengeras ya. Kenapa tidak langsung datang, bisa menggeser posisi keramiknya. Begitu caranya. Nah, ini sudah, ini ya sudah rata ya. Kita tunggu kering dulu ya. Wes, nanti tinggal tunggu kering. Nanti lihat hasilnya. Pengewek-ewek. Halus. Hampir garing. Coba itu jangan terlalu serius. Adalah iseng-iseng gitu ya. Ini coba lagi iseng-iseng ini. Nyetak semen, semen dicetak itu hal biasa ya. Nanti lihat hasilnya kayak apa ya, pecah apa tidak gitu. Ini bereksperimen ini. Ukuran 3,5 cm, 3 cm lah ketebalannya, atau berat apa tidak. Ukurannya 90 cm kali 60 cm, 90 kali 60. Kalau ini jadi, wah, boleh juga jadi ya, jadi keras. Oke guys, kali ini coba dibuka ya, sepertinya sudah lumayan keras tuh guys. Ini kacanya masuk ya, masih bisa digunakan buat nutup ini. Ini juga bakarinannya bukan kacanya ya, saya ngomong ini masih lurus, masih bagus, masih bisa ditetap listrik, insya Allah ngajar. Tahap selanjutnya ini supaya ini nggak nongol begini ya. Jadi taruh dari mana? Asisten? Oh, asistennya yang betang. Oke, kita kasih dulu ya. Supaya apa? Keras tuh kan? Kita keras lah. Oke. Nggak apa. Ini SDN ini skill tuh kan dimain kan. Oke. Walau saat kalian pada pindah sih. Oke, harus apa ya?
kita mulai satu ini. Tidak bisa pemirsa. Kayaknya seperti ini, tapi karena ini sangat keras ya. Bukan itu keren kok. Keras. Seperti. Bukan soal buka lagi man. Apa kalian ke? Dia jelas. Angkat dulu. Jangan nak tahu. Kau pasti dia. Lima. 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 Oke guys, ini bentuknya ya. Nah itu tinggal di resistan yang aduk untuk si video. Oke, tangkap ya. Kita lihat dulu, kita tangkap kotak. Untuk plastik ini ada dua-dua begini ya. Lain kali jangan pakai plastik, pakai kondom. Udah bunyinya merata. Hah? Ini pakai kan kayak amplas nih. Jalimannya, sama waktu itu ya. Nanti rokok nggak pecah. Kumprang gitu ya. Dengan segala peralatan dan juga perhitungan, jadilah sebuah bangunan gitu. Tinggal di amplas saja ya. Nanti kalau sudah amplas sudah jadi ini ya. Baru aku kasih lihat ya. Ini ada turun sedikit di atas ini ya. Gimana yang lurusnya? Kita tambahkan saya mengikuti ya. Oke, nanti kita lanjut lagi setelah. Jadi ya ini masih dalam tahap lah ya. Oke guys, ini cetakannya udah jadi. Tinggal tatakan mejane ya. Kita proses namanya meja setengah miliar. Nah. Wow, murah banget. Oke guys, ini udah jadi. Ini siap jadi sarang burung walet.